Mimiu, kamu sedang apa? Festival pertengahan musim gugur segera tiba. Aku berpikir tentang cara merayakan festival ini. Bagaimana kamu akan merayakan festival? Ha! Aku tahu! Pada festival pertengahan musim gugur, orang-orang akan berkumpul bersama untuk menghayati bulan di petang hari dan makan kue bulan. Ayo kita buat kotak kue bulan! Kulit salju dari kue bulan kulit salju yang cantik itu terbuat dari tepung tapioka. Rendam tepung tapioka dengan air hangat hingga lembut. Tambahkan sedikit gula untuk membuatnya lebih lezat. Kamu juga harus menambahkan pati putih untuk cita rasa yang lebih enak. Adonan besar harus dibagi menjadi beberapa potongan lebih kecil untuk membuat pembungkus. Lalu, pembungkus yang tipis dan lebar pun sudah siap. Rasa kue bulan apa yang ingin kamu buat? Rasa mangga. Rasa ubi ungu. Rasa mangga. Pilih cetakan yang cantik untuk mencetak kue bulan yang cantik. Bungkus dengan pembungkus plastik untuk memastikan agar kedap udara saat mengukus kue bulan. Ayo kita kukus kue bulan! Wow, kue bulan yang lembut dan kenyal sudah siap! Wow, kue bulan yang lezat sudah siap. Kiki, apa lagi yang harus kita persiapkan selain kue bulan? Coba kulihat, kita dapat membuat kelinci tanah liat. Oke, ayo kita buat kelinci tanah liat. Pertama-tama, gulung tanah liat menjadi strip panjang. Lalu, potong tanah liat menjadi beberapa bagian. Kamu dapat menggunakan cetakan untuk mencetak bagian tubuh kelinci tanah liat. Bagian tubuh sudah siap. Ayo kita gabungkan bagian-bagian kelinci tanah liat ini.
Tanah liat ini masih basah. Ayo kita keringkan terlebih dulu. Festival Pertengahan Musim Gugur.